Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti telah diberitakan sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah melakukan pertemuan membahas krisis yang terjadi di Idlib, Suriah. Dalam pertemuan itu, Putin mengatakan kepada Erdogan bahwa puluhan tentara Turki tewas dalam serangan udara Suriah karena tidak ada yang tahu mereka ada di sana. Ia pun menekankan bahwa krisis di provinsi Idlib Suriah begitu mengerikan, sehingga diperlukan percakapan pribadi antara kedua pemimpin. Putin menegaskan, seperti dikutip Russia Today, Kamis 5 Maret, "Sayangnya seperti yang sudah saya katakan dalam percakapan telepon, tidak ada seorang pun termasuk pasukan Suriah yang tahu tentang lokasi mereka." Putin juga menyampaikan bela sungkawa kepada Erdogan atas kematian 34 tentara Turki dalam sebuah serangan udara minggu lalu di Idlib. Sekarang situasi di zona terkenal di Idlib telah menjadi sangat suram, yang tentunya membutuhkan percakapan pribadi kami, ujar Putin. Kami perlu berbicara melalui seluruh situasi saat ini sehingga itu tidak akan terulang dan tidak akan merusak hubungan kami. Rusia, kata Putin, menghargai hubungannya dengan Turki. Kita perlu membicarakan segalanya sehingga hal seperti ini tidak terjadi lagi dan tidak menghancurkan hubungan Rusia-Turki, kata Vladimir Putin seperti dikutip dari AFP. Pada gilirannya, Erdogan memuji pentingnya pertemuan ini karena seluruh dunia memiliki perhatian pada Moskow. Langkah-langkah yang akan diambil hari ini dan keputusan kita pasti akan memudahkan situasi, ucap Erdogan. Erdogan pun berharap Rusia mau menyetujui perjanjian gencatan senjata di Idlib, lokasi konflik antara Turki dan Suriah. Seluruh dunia berfokus pada kami. Diperlukan keputusan untuk meredakan kawasan konflik dan kedua negara kami, kata Erdogan. Turki juga menuntut dukungan Uni Eropa untuk turun tangan dalam konflik di Suriah agar tidak mengulang krisis migrasi pada 2015 lalu. Dan pada akhirnya, seperti yang diharapkan kebanyakan warga sipil Suriah, Presiden Rusia Vladimir Putin serta Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat untuk melakukan gencatan senjata dalam peperangan yang terjadi di Idlib, Suriah. Karena seperti kata Presiden Suriah Bashar al-Assad, bahwa permusuhan Turki dan Suriah dipandang tidak logis. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menegaskan, kedua belah pihak sepakat untuk menyetujui sejumlah perjanjian. Pertama, menghentikan seluruh tindakan militer di sepanjang garis pertempuran di Idlib pada 6 Maret pukul 00 waktu setempat. Kedua, membentuk zona aman selebar 6 km ke arah utara dan selatan di jalur M4. Lavrov menambahkan, pasukan Turki dan Rusia akan berpatroli bersama di jalur jalan tol M4 dari kawasan pemukiman Tronba sampai Ain El Hamra mulai pertengahan Maret mendatang. Oke Bray, hanya itu yang bisa saya sampaikan dengan hati yang berbunga-bunga layaknya sepasang kekasih yang baru jadian. Pantau terus perkembangan geopolitik dunia global hanya di channel Ovin Punya. Jangan lupa klik subscribe, karena kita semua adalah sahabat, saudara, bahkan keluarga besar. Kirim saran dan kritik yang membangun melalui kolom komentar. Maaf bila ada salah kata, karena di dunia ini tidak ada yang sempurna dan maha benar kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhir kata, saya Ovin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.